Assalamualaikum teman-teman. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah. Nah, di tengah pandemi virus ini, kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita dengan rajin mencuci tangan, jaga jarak, selalu memakai masker ketika keluar rumah, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa minum vitamin. Kali ini saya, Humaira Aulia Maksa, dari SDN Mula Rukun 1, akan sedikit menceritakan tentang seorang ilmuwan Islam pertama kali atau bapak kedokteran pertama. Ada yang tahu siapa itu? Nah, beliau adalah Ibnu Sina atau juga dikenal dengan Avicenna. Ibnu Sina memperkenalkan istilah tentang karantina atau isolasi diri pada zaman Rasulullah. Karantina ini diharapkan agar dapat mengancam infeksi virus atau penyakit supaya kasus tidak semakin bertambah. Seperti apa yang dialami selama ini, pemerintah menerapkan karantina di suatu daerah atau kota. Kita harus belajar, bermain, dan beribadah di rumah. Apa yang dilakukan pemerintah itu apa yang telah dikenalkan oleh Ibnu Sina. Lantas, apakah yang harus kita lakukan selain di rumah saja? Nah, yang pertama, kita harus memakai masker ketika keluar rumah. Yang kedua, kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain supaya kita tidak terkena virus. Yang keempat, kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat selain di rumah saja. Nah, begitu adalah cerita singkat tentang Ibnu Sina. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah.